Halo Bray, jumpa lagi pada vlog kali ini. Aku mau naik kereta api Fajar Utama Solo ke Solo Balapan. Siap. Fajar Utama Solo masuk di jalur 3. Tempatnya udah 06. Perasaan G20 ya dia. Udah dicopot ternyata. 20608 itu harusnya G20 ya. Lokomotif G20, G20 livery-nya. Kita di premium 7, kita nge-premium aja kali ini. Di premium 7 nomor 18 Alfa. Sini. Ya, nomor gede di belakang. Oke. Sip, kita maju, Bray, kali ini di premium 7. Yuk, masuk yuk. Nomor 18. Kenapa aku pilih nomor 18? Karena kelipatan 3 itu jendelanya besar sekali. Oke, di sini. Dan tepat pada pukul 11:13 kereta api Fajar Utama Solo berangkat dari stasiun Purwokerto. Ini cakep ya, sesama kereta Soloan juga ketemu di sini teman-teman. Tadi kita sesama kereta Kutoarjo ketemu di stasiun Bumiayu ya, untuk Jaya Utara dan Sawijadi. Sekarang Argolawu dan Fajar Utama Solo, dua kereta Soloan ketemu di Purwokerto, mantap jiwa. Oke, kita melanjutkan perjalanan menuju Solo Balapan. Besar sekali. Jadi buat teman-teman yang mau naik kereta premium, pingin dapat kaca besar kayak gini, pilih kelipatan 3 ya. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Oke, perjalanan ke Solo ditempuh kurang lebih 3,5 jam dan pemberhentiannya cuma sedikit ini, Bray. Purwokerto, Kroya, Kuto Winangun, Kutoarjo, Yogyakarta, Klaten dan Solo Balapan, cuma 7. Jadi ini agak cepet ya, walaupun gak secepat Argo Dwi Pangga, Argo Lau. Nah, tahu gak, Bray, tujuan aku naik Fajar Solo ini ke Solo ngapain? Kita mau ngeprank. Udah tahu kan aku suka yang ngeprank gitu ya. Jadi ceritanya, ah nanti dulu deh, nanti aku ceritain. Pokoknya ikut terus perjalananku kali ini, sebentar ya. Thank you.
For those of you who will end your trip at Kroya Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Informasi untuk pengguna stasiun Kroya ada di selatan dari arah depannya kereta. Kami informasi kembali untuk pengguna stasiun Kroya ada di selatan dari arah depannya kereta. Dan kami banget tidak membuka pintu-pintu kereta sampai kereta ini berkenan sempurna di stasiun Kroya. Fajar Utama Solo masuk stasiun Kroya pukul 11.36, masuknya tepat. Kita masuk di jalur 4, stasiun terbesar Daop 5, stasiun Kroya. Datangnya tepat 11.36. Dan teman-teman, aku jelasin ya, tadi biar jelas ini. Tadi kan pas lagi jalan, takutnya gak kedengeran nih buat teman-teman. Oke teman-teman, aku naik Fajar Utama Solo ini itu punya tujuan ke Solo. Apa? Ngeprank. Jadi teman-teman, Mas Irja, Mas Adi Jasa, Mas Wisnu Setiawan, sama Mas Brian, adiknya Mas Irja, itu lagi naik kereta api Bengawan di belakang kita. Nah, mereka nggak tahu nih aku lagi naik kereta Fajar Utama Solo. Jadi nanti aku bakal kejutin di Solo. Kejutannya seperti apa? Nantilah pokoknya kita lihat. Aku sama Pak Dimas. Pak Dimas lagi di luar lagi ngevlog. Tunggu aja kejutan dari kami buat bapak-bapak yang lagi arisan di Bengawan. Nggak ada yang tahu kalau aku ke Solo. Taunya aku lagi kerja. Kan biasanya ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu biasanya aku nggak bisa libur, tapi ini masuknya aku hari Minggu, hari Sabtunya bisa digeser ke hari Minggu, jadinya goyang aja. Kita berangkat ke Solo, ngerjain, yuk berangkat stasiun Kroya. Masuk di jalur 6, kereta api Bangunkarta dari Jombang. Kita berangkat stasiun Kroya 39 tepat. Solo ini punya keistimewaan gitu ya. Jadi dari stasiun Kroya itu langsung ke stasiun Kuto Winangun berhentinya. Jadi kita akan melewati stasiun Gombong, Kebumen, itu nggak berhenti sama sekali.
Jadi kita langsung ke stasiun Duto Winangun, berhenti malah di Duto Winangun. Habis Duto Winangun, nanti berhenti lagi di Kutu Arjo. Habis Kutu Arjo, Yogyakarta, Klaten, lalu kita turun di Solo Balapan di tujuan akhir stasiun. Tujuan akhir Pajak Utama Sumbing. Gitu ya. Kita makan dulu, makan comi biar enggak ngantuk. Ini kondisi M1018-19 berakhir kereta api Fajar Utama Solo. Oke teman-teman, sekarang kita akan melintas langsung sesaat lagi di terowongan hijau. Terowongan hijau adalah terowongan kereta api terpanjang di jalur selatan, di jalur Bandung-Surabaya. Dan terowongan hijau ini adalah terowongan baru yang langsung double track. Nanti kita juga lihat ada terowongan hijau lama yang single track. Nah itu adalah sebelah kanan, itu adalah jalur lama yang sudah tidak dioperasikan. Sekarang jalurnya yang dioperasikan adalah jalur double track baru yang berada di sisi sebelah utaranya jalur lama. Dan kita juga lihat di sini adalah stasiun hijau lama. Jadi, nah bangunan itu yang baru kita lihat sekarang ini adalah stasiun hijau lama. Dan kita juga akan melewati terowongan hijau. Nanti kelihatan terowongan hijau lamanya di sebelah kanan. Nah itu dia terowongan hijau lama di depan teman-teman. Kita masuk terowongan hijau. Makanan khas Bandung gitu ya. Jadi semacam kayak apa ya, cireng tapi dikuahin. Ada kuahnya. Gak tahu ya kenapa ya, aku sekarang suka makan ciomi di kereta kalau lagi naik kereta gitu. Karena ini minumannya panas, makanannya panas, jadinya itu bagus buat kesehatan. Apalagi kalau naik kereta itu harus makan makanan panas sih biar tetap fit gitu ya. Sama yang pasti cappuccino, karena aku lagi ngantuk banget jadinya coklatnya libur dulu ya. Kita minum cappuccino dulu. Kita makan, kita unboxing dulu, kita unboxing buat belum tahu Xiaomi itu kayak apa. Nah teman-teman, Xiaomi itu kayak apa, kita coba buka ya. Ini Xiaomi yang chicken spicy ya, ada dua jenis sebetulnya, cheese chicken spicy sama chicken spicy doang. Nah ini yang chicken spicy tuh, dalemannya kayak cireng gitu ya. Nah, berkuah, seger banget ini. Enak pokoknya. Sama cappuccino. Ini harganya 20.000. Ya, harganya 20.000. Cappuccino kalau enggak salah 11.000. Jadi total ini berdua 31.000. Oke, Bray, selamat makan. Makan dulu ya. Oke, teman-teman, kita akan melintas langsung stasiun Gombong. Ini karena aku di posisi sebelah kanan ya, jadinya aku nggak bisa lihat stasiun Gombongnya. Di sebelah kiri mejanya penuh, Bre. Stasiun Gombong, stasiun besar yang kita langsung. Di sebelah kanan itu ada gudang semen. Gudang semen, gudang pupuk. Ada gudang pupuk yang ada di stasiun Gombong. Ini kita berjalan langsung stasiun Gombong. Gombong tidak berhenti. Thank you.
Oke, Bre, kita sudah sampai pemberhentian berikutnya setelah stasiun Kroya, yaitu stasiun Kuto Winangun. Kuto Winangun ini berada di Kabupaten Kebumen. Jadi letaknya di sebelah timur kota Kebumen, sebelum Kuto Arjo. Di stasiun Kuto Winangun ini fase utama Solo berhenti normal. Di Gombong sama Kebumen enggak berhenti, berhentinya di Kuto Winangun. Unik sekali kereta fase utama Solo ini. Yang lebih dekat, ingin lihat lebih dekat stasiun Kuto Winangun. Nah, stasiunnya. Fajar Utama Solo masuk stasiun Kuto Arjo tepat 12.41. Kita bertemu dengan langsiran kereta api Kuto Jaya Utara. Stasiun Rewulu. Stasiun Rewulu ini adalah stasiun ketel ya. Jadi
di sini kereta api Ketel, kereta api pengangkut BBM berangkat dari Rewulu dikirim ke Madiun. Tapi lagi kosong ini, kereta cuma ada satu doang itu. Lagi kosong gitu. Oke, pemberhentian berikutnya kita di stasiun Tugu Yogyakarta. Masuk di jalur 5 stasiun Tugu Yogyakarta. Tumben ini masuknya di utara. Apa emang jalur utama Solo masuknya utara terus ya? Kan kalau biasanya kereta dari arah barat itu masuknya di selatan, sekarang di utara. Oke, stasiun Tugu Yogyakarta. Kita datang pukul 13.34 menit. Tepat waktu. Jalur utama Solo diberangkatkan kembali dari jalur 5 stasiun Tugu Yogyakarta pukul 13.38 menit. Kita diberangkatkan tepat pada waktunya. Ada KRD merah-merah cabai rawit. Cabai merah ya, yang sedang stabling di jalur 6. Kita berhenti lagi di stasiun Klaten ya, bersama teman-teman. Kita akan ada kereta-kereta stabling. Akan melewati jembatan Kali Coude, jembatan yang sangat ikonik dan legendaris. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian naik kereta api melewati jembatan Kali Coude, itu tandanya kalian sudah ada di kota Yogyakarta, di pusat kotanya, karena jembatan ini memang benar-benar di pusat kotanya Jogja. Jembatan Kali Coude. Jembatan Kali Coude, kita akan berjalan langsung stasiun Lempuyangan. Stasiun Lempuyangan, kereta api Fajar Utama Solo tidak berhenti, berjalan langsung. Kita berjalan langsung di jalur 3. Terlihat kereta yang stabling di pojok sana itu rangkaian kereta api Mutiara Timur. Terlihat
lalu ada lokomotif CC 203 30 di Lempuyangan, kayaknya dinas langsir di 203 30. Pemberhentian terakhir kereta api Fajar Utama Solo sebelum stasiun Solo Balapan adalah di stasiun Klaten. Stasiun Klaten, kita masuk di jalur 2. Datangnya 14.01, awal 1 menit. Stasiun Klaten. Utama Solo diberangkatkan dari stasiun Klaten pukul 14 lebih 4 menit tepat waktu. Cuma ngajak bapak yang satu ini. Coba lihat, selamat datang rombongan Bapak Irja. Jadi nanti kita menyambut pakai ini. Jadi kita udah kayak demo aja ntar. Pak Dimas ini emang handal banget, dia itu desainer. Hipermanis aja, om, desainer apa? Hipermanis aja teman-teman, biar langsung notice. Hipermanis tambahin gula dong. Iya. Mana gulanya? Enggak. Ini gulanya nih.
Kira-kira apa reaksinya Irja nanti ya? Let's see. We'll arrive at our final destination of Solo Balapan Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Di stasiun Solo Balapan, tujuan akhir kereta api Fajar Utama Solo datangnya 14.27 awal 2 menit. Terima kasih Fajar Utama Solo. Kita masuk di jalur 5. Bandel. Ayo kita ngeprank. Ya, aku baru kesini lagi. Peron jalur 5 ternyata udah di peron tinggi loh. Baru tahu serius. Aduh, mainmu kurang jauh, pulangmu kurang malam. Enggak, masalahnya setiap naik kereta di Solo Balapan itu saya belum pernah naik dari jalur 5. Oh iya. Biasanya naiknya jalur 3, jalur 4. Oh gitu. Sebelah sana. Oh. Teman-teman, lagi ditempelin nih sama bapak yang satu ini nih. Fotonya Mas Irja. Dia lagi tidur dong. Ini gimana ya? Lu dapet dari mana sih fotonya? Gak tahu, ada aja tiba-tiba di HP. Kita cangkroan dulu, bre. Cangkroan itu bahasa Indonesianya nongkrong sama Pak Dimas sama Mas Ardi. Lemnya karena kita lupa bawa lem pakai nasi. Idenya siapa, Pak? Sampean. Aduh, ada-ada aja ngadi-ngadi. Anak pramuka ya, Mas? Anak pramuka, Pak. Iya, Pak. Iya. Anak pramuka. Bisa iya. Memanfaatkan. Oh iya. Hal-hal memanfaatkan apapun, barang-barang yang ada. Apapun jadi. Oh iya. Oke. Okay. Keretanya Mas Irja masih setengah jam lagi, masih lumayan lama. Kita sambil nges teh dulu, sambil ini garap kerajinan tangan dan kesenian. Oke, Bray, sudah mau ke pintu keluar stasiun Purwosari ini. Tapi Bray, ada sedikit sesuatu yang bikin deg-degan. Mas Irja update status di Lempuyangan, Bray. Dia turun. Nanti kan kelihatan. Nah, makanya apakah Mas Irja turun Purwosari atau turun Lempuyangan? Kalau gitu kita yang diprank. Kita tunggu aja. Semoga kita pranknya berhasil. Semoga ada yang turun sini Mas Irja. Nanti kalau Mas Irja nggak turun sini kita yang diprank. Ya, percuma dong kesini. Itu keretanya. Tinggal orangnya turun mana, Bray? Coba, semoga turun sini. Kalau turun sini kita bisa kelihatan sih. Kalau turun Jogja ya kita file ngeprank-nya. Malah kita yang di-prank. Wah. Keretanya udah berangkat ke Solo Balapan. Orangnya belum ada, Bray. Aduh, kayaknya kita di-prank beneran deh. Kita gagal ini file nih. Orangnya belum ada. Keretanya udah berangkat. Oh, ternyata yang turun di sini itu Mas Wisnu doang. Kita ngeprank satu orang nggak apa-apalah. Bisa buat jadiin
agen rahasia. Si, dia mau kemana? Kita ikutin. Tuh, yang pakai tas carrier. Setidaknya prank kita enggak sung-sung amat lah ya. Satu anggota turun full trip ternyata. Ya, dia kemana? Oh iya, bener ya? Bener bajunya. Oke. Topinya bener kok. Oh iya. Tuh cepetan kita harus cepet deh. Lari. Nggak usah. Ya teman-teman, lagi ambil makanan dia. Oke, dia udah kesini. Ntar, yuk bus. 1, 2. Mana? 3. Misi pak. Mau ke Jogja lewatnya mana ya pak ya? Maaf pak, saya bukan orang sini. Oh gitu ya, iya. Iya. Mana rombongan anda? Udah turun di Lempuyangan. Loh, kenapa anda? Udah turun di Lempuyangan. Aduh. Mas Wisnu, sehat? Alhamdulillah. Mas. Anda beli apa itu? Anda. Pastikan tidak tertinggal di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Sampai jumpa pada perjalanan yang berikutnya. Stasiun Yogyakarta. Dear passengers, shortly we will arrive at Yogyakarta Station. Before you disembark, please check and do not leave your belongings behind. Thank you for using KAI Commuter Services. See you on the next trip. Yogyakarta. Sampai Jogja, bray. Nyariin Mas Irja sampai Jogja. Wow. Luar biasa. Akhirnya ketemu orang ini. Ya Allah. Apa? Hey, akhirnya ketemu orang ini. Harusnya kita nggak di sini ya tadi. Iya. Kenapa? Harusnya kita kemana ya? Iya. Gimana? Kayaknya ada konspirasi nih aku curiga. Oh, konspirasi apa? Kau bareng sama Mas Wisnu? Eh? Bareng lah. Oh itu. Bareng lah. Ya Duluan. Karena kami kan duluan. Tadi kan kami duluan kesini, gitu ya. Jadi kita bawa oleh-oleh. Di mana? Webpub tuh? Bukan. Nah. Ntar, tolong pegangin. Masih pegangin. Nempel tuh nasinya dulu. Oh iya. Nasinya masih nempel. Karena tadi kan kita duluan di Jogja gitu, duluan di Solo juga. Jadi mengucapkan selamat datang. Yeay. Anjir. Selamat datang di Jogja, rombongan bapak-bapak. Kok bisa, Cok? Kayak gini, Cok. Oh, bisa. Gimana? Anda kaget? Ini screenshot. Anda kaget? Ya. Ini parah nih. Ini. Kenapa? Bagaimana perasaan Anda, Bapak? Enggak masuk akal. Ya ini siapa yang buat? Loh, kami yang buat. Kok tulisannya rapi? Oh iya. Kan ada. Ya ini buat Anda. Kenapa disatakan saya? Bawa ke Aceh. Siap. Iya. Siap. Gak ada yang licok, Pak.